PT PLN UGD Jawa Barat dan diwakilan ku PLN UP Tilu Karawang masrahkeun bantuan waragad pikeun pangwangunan Pondok Pasantren Darussalam Cigoong di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Eta hal teh mangrupa komitmen PLN lebang ngokolakeun tanggung jawab sosial lingkungan dina mang pirang widang. Ayo. PT PLN Persero terus ngelakonan komitmen pikeun ngelaksanakeun tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL dina mangpirang widang seperti atikan, kesehatan, lingkungan, sarana ibadah, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kitu deui bencana alam. Kiwari PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat anu diwawakilan ku PLN UP 3 Karawang masrahkeun bantuan mangrupa waragad pangwangunan keur Pondok Pasantren Darussalam Cigoong di Kampung Cigoong, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Eta ketak masrahkeun bantuan waragad pangwangunan anu gedena 100 juta rupiah teh dilakonan ku PLN Manager ULP Rengas Dengklok secara simbolik kapimpinan Pondok Pasantren Darussalam Cigoong Ustad Iik Rohimat. Pihak pasantren ngucap nuhun ka PLN anu geus mere bantuan. Pondok Pasantren Darussalam Cigoong mangrupa hiji wadah atawa sarana anu jadi tempat nyuprih elmu pangaweruh. Berdiri di tahun 2021, kurang lebih udah 2 tahun. Jumlah santri sementara sekarang alhamdulillah ada penambahan. Tiap bulan, tiap tahun juga dari awal hanya 5 orang hingga 10, sekarang mencapai 25 santri alhamdulillah. Itu sebagai perkenalan dari kami. Yang kedua, tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PLN, PLN Persero ya, yang telah mengeluarkan program CSR PLN. Alhamdulillah sudah kami terima dan kami wujudkan dalam pembangunan Pondok Pesantren Darussalam Cigoong yang alhamdulillah ini telah dirasakan manfaatnya oleh segenap santri Darussalam Cigoong. Adapun bantuan yang kami terima, kami wujudkan dalam bentuk madrasah sebagai tempat mengaji mereka dan kamar tidur. Ngaliwatan eta bantuan teh dipiharep bisa ngeronjatkeun kaimanan, katakuan jeung rasa tumanina keur para santri sangkan leuwih soson-soson ngalap ilmu di Pondok Pasantren Darussalam Cigoong. Yohana Kurniawan, Bandung TV.